Pemain PSIS berlabel Timnas ikutan pasang tagar ini sepak bola Indonesia di medsos, ada apa? Sejumlah pemain lokal Liga 1 membuat heboh pencinta sepak bola tanah air di media sosial, mereka kompak mengeluarkan tagar ini sepak bola Indonesia, di akun media sosial masing-masing. Termasuk dua bek PSIS Semarang berlabel Timnas Indonesia yakni Alveandra Dewangga dan Haikal Al-Hafiz, keduanya sama-sama menggunggah tagar di akun Instagram pribadinya. Pertanyaan untuk kita semua, apakah ini kompetisi sepak bola Indonesia? Tagar ini sepak bola Indonesia, tulis akun Alveandra Dewangga dan Haikal Al-Hafiz. Unggahan para pemain lokal itu menimbulkan pertanyaan dari netizen, disinyalir, unggahan dengan tagar ini sepak bola Indonesia itu diduga merupakan protes dari para pemain lokal terkait wacana perubahan regulasi pemain asing di Liga Indonesia. Sebelumnya, Direktur PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus mengungkapkan wacana penambahan kuota pemain asing di Liga Indonesia. Hal itu disampaikan Ferry di Bangkalan, Madura pada Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024. Kemudian yang pasti akan berubah adalah dari regulasi pemain asing, jadi ke klub per hari ini akan kita sampaikan setelah Championship Series ini selesai, regulasi pemain asing akan menjadi 8 pemain asing. Tapi, tetap yang main adalah 5+1, satunya Asia bukan ASEAN, kemudian sisanya boleh ada di daftar susunan pemain, sehingga nanti harus asing bergantian dengan asing. Asia tukar Asia, ujar Ferry. Namun, belum diketahui pasti apakah tagar ini sepak bola Indonesia berkaitan langsung dengan wacana ini, hingga video ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait mengenai ramainya tagar tersebut. Di saat bersamaan Kapten Borneo FC, Diego Michel, mengaku setuju dengan penambahan jumlah pemain asing di Liga Indonesia. Namun, belum diketahui secara pasti apakah ini bentuk sarkasme atau tidak. Mohon maaf kawan-kawan di Liga 1 semua, tapi saya setuju kalau ditambah kuota pemain asing, demi kualitas Liga naik. Demi kualitas di latihan naik, demi kualitas kita diri sendiri naik, demi mental naik FC, tulis Diego di akun Instagramnya. Marukawa dan Jaja dikabarkan gabung Dewa United. Pemain andalan PSIS Semarang dan Madura United, yakni Thais Marukawa dan Hugo Gomez, dikabarkan telah mencapai sepakat bergabung dengan Dewa United untuk mengarungi Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Kabar tersebut telah beredar di media sosial sejak beberapa hari yang lalu. Kabar bergabungnya Thais Maruka ke Dewa United juga kencang di kalangan akun medsos pecinta bola, terutama Liga 1 Indonesia. Dikabarkan kalau Dewa United benar-benar kepincut dengan pemain andalan PSIS Semarang musim lalu tersebut. Bahkan klub yang bermarkas di Stadion Indomil Arena itu nekat menebus kontrak Taisei Marukawa demi ambisi untuk bisa menggaet sang pemain. Jika hal tersebut terbukti, pastinya PSIS Semarang melapas Taisei Marukawa tak cuma-cuma. Sebab pada putaran kedua Liga 1 2023-2024, mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut diikat kontrak Laskar Mahesa Jenar selama 2 musim. Namun, hingga saat ini manajemen Dewa United belum memperkenalkan Jaja dan Thais Marukawa secara resmi.